DPW FPI Makassar yang insya Allah akan berangkat malam ini. Mereka berjumlah 19 orang. 19 orang tim yang akan berangkat malam ini menuju ke Kota Palu dan Donggala. Dan mereka dengan semangat yang sangat luar biasa berangkat dengan menggunakan motor. Ya, berangkat dengan menggunakan motor. Sementara ini adalah logistik yang akan kita bagikan kepada korban gempa. Ini juga logistiknya, soalnya ada dua mobil terdiri dari beras 1 ton, kemudian ada 100an Indomie, lalu kemudian ada air minum, lalu ada terpal, ada selimut, ada obat-obatan, insya Allah semuanya ini kita akan bawa ke Palu dan Donggala, insya Allah. Jadi mohon doanya semua seluruh Indonesia doakan kami, insya Allah mudah-mudahan di dalam perjalanan kemudian kita diselamatkan oleh Allah, kita selamat tiba di tujuan, dan semoga ini memberikan berkah buat kita semua, insya Allah. Saya sekali lagi selalu mengatakan sebelum kita berangkat, luruskan niat kita bahwa ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk kemudian mencari keridhaan manusia, insya Allah. Jadi mari sebelum kita berangkat kita berdoa bersama. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana warhamna. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimin wa rahmat. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaitanir rajim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hawlana min syarri rasulika. Allahumma inna da'ifun faqawina wa inna da'ifun faizana wa inna faqirun faqnani arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin amin wa alamin. Al-Fatiha. Allahu akbar.